Jadi ini adalah website daripada Pilkasis, pemilihan ketua OSIS. Seperti ini tampilannya, Anda tinggal edit-edit saja. Assalamualaikum, oke kawan-kawan, selamat datang kembali di channel saya dan selamat menonton. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tutorial mengenai cara membuat website pemilihan ketua OSIS. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng pada channel saya agar Anda selalu mendapatkan notifikasi pada video-video yang telah saya upload. Adapun caranya, di sini saya telah memiliki project sistem aplikasi pemilihan ketua OSIS yang telah jadi. Saya akan tinggal download saja. Nanti saya akan sediakan linknya di deskripsi sehingga Anda juga bisa mendownloadnya. Kemudian setelah itu ini Anda klik download anyway. Kemudian di sini Anda tunggu sampai proses mendownloadnya selesai. Oke, jadi ini telah selesai. Kemudian setelah itu Anda klik kanan, lalu Anda klik tampilkan dalam folder. Kemudian setelah itu foldernya ini Anda cut, lalu Anda masuk ke localis C, kemudian Anda masuk ke SAM, lalu Anda masuk ke htdocs, kemudian Anda paste di sini. Kemudian setelah itu Anda klik kanan, lalu Anda klik extract hair. Kemudian ini database-nya Anda masukkan ke dalam folder Pilkasis. Kemudian setelah itu Anda nyalakan SAM control panel Anda. Apache dan MySQL Anda start. Kemudian Anda masuk lagi ke dalam web browser Anda. Lalu di sini Anda ketikkan localhost garing phpmyadmin, lalu Anda enter. Kemudian setelah itu Anda klik baru, lalu Anda tuliskan nama basis datanya yaitu Pilkasis. Pilkasis. Kemudian Anda klik buat. Lalu Anda klik import. Kemudian Anda klik pilih file. Lalu Anda masuk ke foldernya Pilkasis ini ya. Kemudian database, lalu ini. Kemudian Anda scroll ke bawah, lalu Anda klik kirim. Oke, ini databasenya sudah terupload semua. Lalu Anda klik lagi tab baru, kemudian Anda tuliskan di sini localhost, kemudian nama foldernya yaitu Pilkasis, lalu Anda akhiri dengan garing seperti ini. Kemudian Anda enter. Jadi ini adalah website daripada Pilkasis pemilihan ketua OSIS. Seperti ini tampilannya. Anda tinggal edit-edit saja. Di sini ada beranda, berandanya seperti ini, kandidat, galeri, kemudian OSIS, kemudian ada juga kontak center. Kemudian Anda bisa login, login sebagai siswa, sebagai guru, sebagai kandidat, dan login sebagai admin. Saya akan coba login sebagai admin. Adapun username-nya itu admin, kemudian passwordnya juga admin, lalu Anda klik login. Jadi ini tampilan dashboard daripada website untuk pemilihan ketua OSIS. Di sini ada beranda, ada kelas. Kelasnya seperti ini. Kemudian di sini ada daftar. Anda bisa daftar kelas, nama kelas 1 jumlahnya 10. Klik save. Kemudian di sini ada juga siswa, Anda bisa daftar untuk siswanya seperti ini. Kemudian di sini juga ada guru, Anda bisa daftar tambah gurunya. Kemudian ada juga kandidat, di sini Anda bisa tambahkan. Ini adalah forum daripada tambah kandidat. Kemudian di sini tambah pengguna. Anda juga bisa tinggal menambahkan untuk pengguna. Oke, jadi seperti ini untuk dashboard tampilan dari administrator website pemilihan ketua OSIS. Saya akan lockout. Mungkin cukup sekian tutorial cara membuat website pemilihan ketua OSIS. Like video ini jika Anda suka, komen jika Anda ingin memberikan saran yang bermanfaat, dan share kepada teman-teman Anda jika Anda ingin berbagi ilmu. Saya Rio, wassalamualaikum, sampai jumpa pada video berikutnya.